Hey, what's up and welcome back. I think you are going to be fine today. Baik, setelah saya ini kemarin itu saya pernah curhat sama teman-teman dan berusaha motivasi diri saya sendiri khususnya dan memberi motivasi atau kekuatan sebagai kekuatan untuk meraih masa depan atau impian-impian dan berani bermimpi khususnya untuk saya dan untuk para teman-teman di sini. Ingat kata saya kemarin? Untuk menjadi motivator, untuk saling mengasih semangat itu tidak harus kita itu, diri kita itu menjadi orang yang luar biasa terlebih dahulu. Ketika kita sudah mampu, maka lakukanlah. Dan ketika ada pelajaran, maka ambillah yang bermanfaat untuk kita. Kemarin saya sudah di season di story ini. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kedua buku ini yang selalu menemaniku ketika aku berjalan kemanapun. Pasti buku ini ada. Karena kenapa? Kisah aku ada di dalam sini semuanya. Kisah perjalanan saya bukukan dan saya tulis lagi di sini. Dan di sini ada juga sebagian cita-cita saya. Semuanya saya akan share sama teman-teman. Semuanya saya akan buka apa saja sih buku-buku ini. Semuanya ada yang lucu. Sakitan, impian, harapan, cemoohan, semuanya ada di sini. Inilah kisah perjalanan saya dan impian-impian saya. Tujuan saya membuat seperti ini, membangun karakter yang berani untuk kita anak bangsa khususnya. Kitalah, we are the next this country. We are the next, the young people. Kami adalah atau kita semua yang akan meneruskan hidup ini dan akan meneruskan perjuangan di negeri ini. Maka kitalah salah satunya harapannya. Maka dari itu beranilah bermimpi dan buatlah seperti ini. Suatu saat nanti buku ini akan menceritakan tentang kehidupan, tentang kisah perjalanan kamu ketika kita sudah yakin menjadi apa yang kita inginkan. Sebelum kita kupas atau sebelum saya jelaskan atau saya ceritakan tentang kedua buku ini, saya sebelumnya ingin berikan sama teman-teman, mungkin besok insyaallah saya akan bongkar buku ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang salah satu kutipan yang saya dapat dari salah satu guru saya. Sebelumnya kita harus mempersiapkan diri sebelum kita menjadi orang besar, yaitu salah satunya dengan kegagalan itu kita akan dididik dan kita akan disuruh untuk alam bawah sadar kita berpikir bagaimana mencari solusinya. Dari itu kita dengan kegagalan sebenarnya itu ada kekuatan sih. Kegagalan itu sebenarnya kekuatan kita. Tapi the next saya akan jelaskan apa maksudnya. Aku lupakan dulu. Sekarang saya akan menjelaskan berlian. Ketika berlian itu, siapa yang gak tahu berlian? Siapa yang gak kenal berlian? Siapa yang tidak ingin berlian? Dan siapa yang tidak tahu nilai berlian? Yuk! Absol, saya tahu pasti semuanya orang mengharapkan bukan, pasti semua orang menginginkan bukan. Ketika bayangkan saja ketika berlian itu ada di dalam diri kita sendiri, bagaimana tanggapan orang lain kepada kita? Apakah kita dijauhin? Apakah kita justru didekatin? Pastinya pilihannya didekatin. Karena apa? Berlian itu ada dalam diri kita sendiri. Siapa nggak suka berlian? Dan pertanyaannya, bagaimana untuk mengetahui dan mendapatkan berlian itu yang ada dalam diri? Simpel. Caranya adalah berlian itu berbentuk skill atau kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Caranya untuk mengetahui, coba bayangkan teman-teman selama ini ketika teman-teman melakukan suatu hal tanpa dipaksa sama orang lain, tanpa dipaksa atau dipaksalah istilahnya sama teman-teman atau sama orang lain, pernah nggak melakukan suatu hal itu kita merasa senang, merasa nyaman, merasa pas atau merasa nyaman sekali ketika teman-teman merasakan hal seperti itu? Itulah berlian yang ada dalam diri kita atau yang ada dalam diri kalian semua. Dari itu ketika kalian menemukan hal seperti itu, maka pegang erat-erat, pertahankan dan asah berlian itu sehingga berlian itu bisa bercahaya. Ketika berlian itu kita temukan dalam diri kita sendiri, maka hati-hati, Anda akan dicari dan Anda akan diburu oleh semua orang. Karena kenapa? Andalah berlian yang sebenarnya orang itu cari. Berlian itu berbentuk skill dan kemampuan dari kita. Saya harap kata-kata ini dan motivasi dari guru saya, salah satu guru saya ini, menjadi cambuk semangat atau menjadi kekuatan baru untuk kita. Maka dari itu saya mengajak teman-teman, temukan berlian itu dalam diri kita sendiri. Salam pemburu mimpi dan salam karya anak bangsa.